Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Anwar Hadi dan hari ini kita akan cakap tentang perasaan marah dan bagaimana Rasulullah SAW mengajar kita untuk kawal kemarahan kita. Awak pula nak cakap pasal marah? Ingat aku tak kerti nak kawal kau marah aku? Ha? Ha? Wow, relax brother. Hari ini kita sembang-sembang je, lepak chill je, okay? Okay. Apa yang saya perasan ialah perasaan marah ni adalah sesuatu yang datang tanpa diundang. Saya umpamakan seperti orang yang main ke rumah kita dan ketuk pintu rumah kita. Kita tahu ada orang sedang ketuk pintu rumah kita sama seperti kita tahu bahawa ada sesuatu perasaan yang sedang timbul dalam diri kita. Dan apabila kita cek siapa yang berada di sebalik pintu itu melalui lubang kecil yang berada di dalam pintu kita tu, baru kita tahu. Oh, kemarahan rupanya yang berada di sebalik pintu itu. Ada betul juga apa yang hang kata ni. Tahu-tahu perasaan marah tu ada je dalam diri. Kan? Dan kita juga tahu bahawa kemarahan ni boleh membawa pelbagai mudarat bukan sahaja kepada diri kita sendiri tetapi juga kepada orang sekeliling kita. Jadi kita dah tahu dah kalau kita bagi masuk orang yang di sebalik pintu tu ke dalam rumah kita, dia akan masuk dalam rumah kita, pecah barang kita, bagi menyakiti kita dan juga menyakiti orang-orang lain yang berada di dalam rumah kita. Kita dah tahu dah semua tu, agak-agak kita nak bagi tak dia masuk? Dok? Ya betul, adalah lebih baik jika kita tak buka pintu tu. Kita cuma biar dia nak ketuk pintu banyak mana dia nak ketuk. Lepas tu dia bila dia bosan, dia pilah. Sama juga seperti kemarahan, adalah lebih baik kita tidak buka pintu hati kita kepada perasaan kemarahan. Tapi susahlah. Bila kita marah, mana kita boleh nak kawal? Ha, di situ kita salah. Ada cara-cara yang diajar oleh Rasulullah SAW untuk mengawal kemarahan kita. Pertamanya, kalau kita tengah berdiri, kita kena duduk. Dan kalau kita duduk tengah duduk dan tak jadi apa juga, kita kena baring. Tunggu saat dalam keadaan duduk atau baring tu hingga hilang perasaan marah tu. Kalau tak hilang juga, kita perlu cari air dan berwuduk. Dan ini adalah sedikit sebanyak petua daripada Rasulullah SAW untuk kita kawal kemarahan kita. Kita perlu serius dalam usaha kita untuk mengawal kemarahan kita kerana ia adalah daripada hadis Rasulullah SAW. Kerana apabila seorang Arab pergi bertanya kepada Rasulullah untuk sejebis nasihat, Rasulullah SAW hanya memberinya satu nasihat berkali-kali. Jangan marah. Jangan marah. Semoga sama-sama kita dapat amalkan dan manfaatkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.